Hai guys, welcome back to my channel. Okay, untuk part 2 kepada introduction kepada Forex. Jadi untuk part 1 hari tu saya telah terangkan sampai broker. Jadi sekarang ni saya akan menerangkan untuk cara membuka akaun di broker yang bagus. Untuk yang pertama adalah ECN account. ECN juga bermaksud Electronic Communication Network, yang mana adalah salah satu cara untuk kita join forex market. Jadi ECN juga kita boleh lihat sebagai salah satu cabang untuk connect market-market yang mana terdiri daripada participant yang mempunyai likuiditi yang rendah melalui Forex ECN broker. Jadi kebaikan membuka ECN account ini, yang pertama ialah dia mempunyai small spread, di mana spreadnya hanyalah 0.1 hingga 0.2. Selain itu, yang kedua adalah urus niaga yang kita lakukan di Forex Trading akan terus masuk direct ke Tier 1 atau Liquidity Provider. Selain itu, dia juga mempunyai urusan yang terus berkaitan dengan urus niaga. Seterusnya, ECN account juga hanyalah untuk broker yang diiktiraf sahaja. Jadi kita boleh lihat di sini ECN account amat mengamalkan urusan urus niaga yang terus. Selain itu, kita juga mendapat harga yang terus dari liquidity provider melalui live data. Yang ketiga, yang keenam, tidak menggunakan stop hunting kerana spread yang kecil. Seterusnya, ECN account adalah mempunyai lebih selamat dan juga sesuai untuk jangka panjang. Maksimum leverage yang di-offer ialah 1:500 untuk bawah 1000 USD dan 1:200 untuk amount yang lebih besar. Jadi kelemahan ECN account adalah dikenakan komisen untuk setiap entry dan exit 7% dari nilai PIP hanya sekali sahaja. Selain itu, kelemahan ECN account ini adalah modal permulaan yang agak besar, iaitu minimum 100 USD. Kesimpulannya, kita amat digalakkan untuk membuka ECN account untuk modal 500 USD dan ke atas kerana spread ni yang sangat kecil. Yang kedua, STP account. STP adalah bermaksud straight through processing account, yang mana this type of broker typically puts some or all of your orders directly to the market. This is a hybrid model between MM, market maker and the ECN. Some brokers though say they are STP while they are actually MM. You can never tell, and sometimes they do a bit of both, the market maker and for loser and the STP for winners. So the ada beberapa keburukan untuk STP account ni. Yang pertama adalah slow execution, di mana untuk kita place the order akan mengalami delay. Slow execution with plenty of requotes. If you are a loser, your broker might end up moving you to the market making servers. STP broker akan memberi anda harga bid dan ask yang lebih berbanding apa yang mereka dapat dari liquidity provider. Sebagai contoh, mereka mendapat spread sebanyak 0.2 daripada liquid provider mereka, tetapi mereka offer spread 2.2 kepada pelanggan mereka. Broker STP akan markup spread untuk mencari keuntungan supaya dapat meneruskan perniagaan mereka. Tidak mengenakan komisen untuk setiap ulas niaga kerana mereka sudah membuat markup spread. Yang ketiga adalah market maker. Jadi ada dua jenis broker, iaitu
dealing desk and no dealing desk. Dealing desk ini adalah market maker, manakala no dealing desk adalah STP dan ECN and STP. Market maker also called a dealing desk, and MM is an artificial type of broker because it doesn't reflect the market directly, but simply quotes prices which are similar to what the market display. Any order you enter is processed internally and never goes out to the market. Jadi keburukan ni adalah every dollar you gain goes out of the broker's pocket, and every dollar you lose end up in its pocket. Jadi ramai di antara pelabur forex yang rugi di dalam perniagaan forex adalah kerana mereka menggunakan broker market maker. Jadi market maker ni kita boleh katakan sebagai scammer. Sebab kita boleh lihat contoh scammer dari segi market maker ni adalah ia menawarkan spread yang sangat besar, menawarkan sistem pairing seperti MLM, menggalakkan para trader mencari pelabur atau downline seperti sistem MLM dan memberi jaminan pulangan yang fit setiap bulan.